Perkenalkan nama saya Sri Wasmi, kontributor Galigo TV. Sekarang kita sudah berada di wisata Tunduk Bakar Rumah Masa, Sulawesi Barat. Nah, penasaran kan apa yang ada di dalam wisata Tunduk Bakar Rumah Masa? Yuk, let's go, kita keliling wisata Tunduk Bakar. Nah, teman-teman, jika ingin masuk dalam wisata Tunduk Bakar Rumah Masa, kita wajib membayar sebesar Rp5.000 per orang. Salah satu keunikan di wisata Tunduk Bakar Rumah Masa bahwa di sini terdapat 3 villa yang bisa digunakan sebagai tempat penginapan orang-orang yang berkunjung di wisata Tunduk Bakar Rumah Masa. Nah, selain dari villa yang ada di wisata Tunduk Bakar Rumah Masa, di sini juga ada kafe yang bisa digunakan untuk beristirahat ketika ingin berkunjung di wisata Tunduk Bakar Rumah Masa. Wisata Tunduk Bakar Rumah Masa adalah wisata yang memiliki keindahan kota Mamasa. Jika ingin berwisata di Tunduk Bakaru, kita dapat melihat pemandangan sawah dan gunung. Nah, selain itu, kita juga bisa menggunakan berbagai spot foto sebagai salah satu daya tariknya. Kita bisa menggunakan wahana sepeda gantung dan beberapa fasilitas lainnya. Nah, saat ini saya sudah bersama salah seorang pengunjung wisata Tunduk Bakaru. Ya, selamat siang, Pak. Siang. Ya. Apa yang bisa saya bantu? Ya, gini, Pak. Di sini kan kita sudah berada di wisata Tunduk Bakaru Rumah Masa. Jadi, kira-kira menurut Bapak, tempat ini bagaimana tentang wisata Tunduk Bakaru ini? Ya. Kalau menurut saya, tempat wisata Tunduk Bakaru ini menjanjikan, cukup bagus, apalagi pemandangan panorama alam cukup indah, bisa kita melihat kota Mamasa secara keseluruhan dan kota lain, kampung-kampung lain ada di sekitar Mamasa, kemudian juga udara yang sejuk sangat bagus ketika kita melakukan perjalanan dari kota Mamasa sampai di tempat ini. Rasa lelah, tapi sampai di lokasi ini sangat terhibur karena udaranya yang sejuk dan sangat segar. Ya, menurut Bapak tentang tarif masuknya di wisata Tunduk Bakaru ini, kira-kira menurut Bapak dari mulai dari usia anak-anak sampai dewasa dengan tarif Rp5.000, kira-kira menurut Bapak itu normal atau bagaimana? Iya, kalau saya, menurut saya ya, 5.000 itu sangat normal mulai dari anak-anak sampai dewasa. Dan 5.000 ini ya sudah cukup karena sangat memberi kontribusi ya, memang dari pengelola tempat wisata ini. Tentang fasilitas di sini sangat mendukung, Pak, ya? Iya, untuk sekarang karena mungkin dalam masa pembenahan ini sudah cukup mendukung, namun saya melihat masih perlu ada pembenahan-pembenahan di sekitar lokasi ini untuk dapat memberikan pembenahan mungkin bisa kalau pembenahan yang ada di sekitar ini bisa lebih tertata lagi, kemudian fasilitas-fasilitas lain yang mungkin bisa lebih menarik lagi. Namun sekarang ya kita cukup membutuhkan pemandangan atau terima kasih, Pak, atas waktunya. Mungkin itu saja. Terima kasih.
demikianlah tentang wisata Tondok Bakar Rumah Masa. Sampai jumpa di lain kesempatan.